Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemarin libur karena istirahat, agak sedikit gak enak badan ya. Jadi ini lanjut lagi. Hari ini mau ngasih kursi roda buat kucing Ical ya. Dari kemarin setelah pulang dari klinik, alhamdulillah lukanya udah mulai sembuh, jadi udah nggak berdarah lagi ya di bagian belakang. Ya karena kita kemarin dikasih salep yang memang cepet buat kering ya dari dokter, dan alhamdulillah hari ini udah sembuh sakitnya. Tom, dibawain teman. Nih. Ical, walaupun kekurangan, kita harus selalu bersyukur. Si Tom sekarang ada temannya. Berteman ya, Tom. Kasihan ya mereka. Ical. Nah, hari ini kucing Ical kita mau kasih hadiah ya. Kita kasih kursi roda, nanti diajarin lah, karena kan baru pertama pasti dia. Nanti tunggu terbiasa dulu ya, baru lancar. Nyusul. Sini. Apain kamu? Lucu banget. Ikut. Ikut. Anak kucing yang kemarin ditemuin anak-anak kompleks ini, teman-teman, yang teriak-teriak itu sore-sore ya. Alhamdulillah sih kondisinya sehat, udah enggak diare juga. Supaya dia tuh nggak ngesot-ngesot nanti luka lagi ya, biasanya kegesek-gesek keramik atau tanah. Makanya ini kita mau coba kasih kucing Ical ini kursi roda. Ini warisannya si Cang. Mudah-mudahan dia senteng ya. Nih, tapi alhamdulillah kucing Ical ini udah nggak di jalanan lagi lah ya. Dia nggak nyari-nyari makan lagi dengan kondisinya yang seperti itu. Udah ya, pakai ini aja. Capek, ntar belajar lagi. Tom, buat kaki depan nggak ada. Sabar ya. Ical, sehat terus ya. Yaudah teman-teman, sampai sini dulu ya. Ini aku mau istirahat lagi. Masih butuh istirahat lebih lama ya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Prasno diri, salam cat lovers. Ayo udah, habis. Sini. Ayo. Ayo, masih kecil banget.
sini. Ayo. Maknya kemana maknya?